Tadi kita dari bawah, kita jalan terus sampai atas, sampai di namanya ini yang belakang gue ini Pura Penataran, atau pakai bahasa Balinya tuh logatnya Pura Penataran. Dia tuh. Halo bro, apa kabarnya? Masih di Bali? Kali ini kita lagi mau ke mana guys? Kita lagi mau masuk ke Desa Penglipuran ya. Namanya Desa Penglipuran. Jadi Desa Penglipuran ini guys, itu merupakan desa terbersih ya. Jadi dia dapat penghargaan desa terbersih sedunia ya, kalau nggak salah ya. Dan ini suka dipakai kalau lu suka nonton tentang sinetron atau film-film yang berbau-bau nuansa Bali, lu suka di sini bro, biasanya. Cuman kita mau lihat nih, tapi ramai banget ya. Kita lihat biasanya itu seperti apa sih bro. Dan kalian juga pengen tahu kan Desa Penglipuran itu kayak apa? Nonton terus dan jangan lupa kalian like, kalian subscribe ya bro. Kita masuk ke sana.
Nih, ini blok pertama Desa Adat Panglipuran, Kelurahan Kubu Bangli. Nah, di sini jelas nih bro, nama kakak pengarap. Ya, gue juga nggak ngerti nih ya, nama pengarap tuh artinya apa? Kok isa kayaknya nama kakak bro, yaitu Kadek Dwi Putra Ari Ariarta. Ya. Jumlah kakaknya ada 2 kakak. Anggota keluarga di sini dijelaskan bro. Di sini ada laki-laki itu 6 orang, perempuan 5 orang. Jadi totalnya ada 11 orang. Jadi di sini didata ya. Ini keren juga bro. Ini kayak sensus ya kalau di rumah kita ya. Jadi didata ada nama-namanya. Nah, ini kayaknya ini blok 2 ya. Gua gak ngerti 2 tuh angka artinya apa. Jadi gua anggap ini blok 2. Yaitu nama kakaknya tuh Iketut Miarsa. Jumlah kakaknya ada 9 kakak. Kakak tuh kartu keluarga kayaknya. Dan anggota keluarganya laki-laki ada 16, perempuan 19. Total jumlahnya 35. Dan dia di hampir beli. Sip. Satu botol berapa ini? 5.000. Satu botol Rp5.000. Terus selain ini rasanya enggak ada lagi? Enggak ada lagi. Cuma ini aja. Ya. Ini ya. Oh, ini temu kunyit. Temu kunyit. Kita ketahui semua nih. Oh, ini ada temu kunyitnya. Cuma yang terkenal ini adalah loloh cem-cem ya. Ya. Kira kan kok mana gitu kan. Nanti kita coba ya.
rasanya kayak apa ya, Pak? Saya cobain ya. Nah. Bersih. Ada asam-asamnya? Ya. Ada pahit-pahit itu ya, Pak? Ada manisnya. Manisnya dikit ya? Ya. Itu agak pahitnya dari lolo cem-cemnya itu ya? Oke, makasih ya, Pak. Sama-sama. Sukses selalu. Jangan lupa mampir ke sini ya. Ya. Ini lolo cem-cemnya ini. Nah. Halo bro, kita sudah review tadi jalan-jalan di desa Panglipuran. Dan kita sudah wawancara beberapa penduduk di sini. Dan lu saksikan di video kita selanjutnya. Desa Panglipuran ini ramai banget. Pertama sekarang lagi di musim liburan, tentunya ramai. Dan gue cobain tadi ini lolo cem-cem bro. Lolo cem-cem tuh enak banget. Oke, sampai sini dulu. Kita next lagi ke tempat-tempat wisata lainnya di Bali. Tempat kuliner, tempat-tempat yang ajib-ajib dan wisata hebat. Jangan lupa kalian like dan subscribe ya bro. Dan Let's go!